Putra calon Presiden Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, mengunjungi Umbul Banteng di Kabupaten Gunung Kidul. Alam mengaku senang dengan kelestarian lingkungan yang masih terjaga, serta adat budaya yang masih terjaga di Gunung Kidul, Yogyakarta. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, putra calon Presiden Ganjar Pranowo, Muhammad Zainuddin Alam Ganjar, singgah melihat Umbul Banteng yang berada di Desa Wiladek, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul. Umbul Banteng sendiri merupakan salah satu sumber mata air alami yang masih dijaga kelestariannya dan digunakan warga untuk keseharian mulai dari mandi dan cuci. Alam mendorong agar pengembangan dan pelestarian budaya dapat terus dilakukan warga. Itu sasar ke anak muda ya, karena anak muda yang selanjutnya itu akan menjadi motor lah, menjadi motor untuk spirit-spirit, terus lagi terkait budaya. Bahkan kalau misalkan kita dalam tanda kutip mau investasi lebih dini lagi, langsung menyasar ke anak-anak. Kehadiran Alam Pranowo mendapatkan antusias warga, mereka mengaku senang dapat melihat generasi muda yang aktif. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan.